Jejak sahaja kaki di Bazar Ramadan pasti rambang mata melihat banyak juadah dan minuman. Namun sukar kita lihat makanan termasuk kuih muih dijual pada harga serendah RM1. Bagi Zakri Tumirin, pulut udang yang dijual harganya masih sama sejak dahulu meskipun harga bahan-bahannya semakin naik. Ikuti laporan Suzila Idayu Yaakob. Pemuda berusia 28 tahun ini sudah berniaga di tapak Bazar Ramadan Taman Tun Dr. Ismail TTDI hampir 20 tahun. Ketika itu, pulut udang diusahakan oleh ibu bapanya dengan resipi turun-temurun dijual sekitar 80 sen ke 90 sen. Kini harga bahan-bahan seperti pulut, kelapa, cili dan terutamanya udang semakin naik dan dia hanya boleh menaikkan harga pulut udang kepada RM1 sebatang. Katanya dia mahu memberi harga yang terbaik kepada pelanggan tetapnya di samping membuat amal di bulan Ramadan. Tak perlu nak jual mahal-mahal sangatlah. Macam RM1 pun dah macam dah kira berpatutanlah. Tak murah sangat, tak mahal sangat. So macam semua orang mampu nak belilah. Asalkan dapat untung sikit. Masih mengekalkan saiz pulut dan juga rasa membolehkan Zaki mampu menjual lebih 1,000 batang sehari dan memperoleh keuntungan antara RM1,000 hingga RM2,000 sebulan. Di pasar itu juga saya dapat perhatikan kebanyakan orang ramai tidak membeli atau tidak membawa lebih daripada 3 juadah. Petanda yang baik bahawa orang ramai sudah mula berjimat dan tidak mengikut nafsu. Saya sebelum datang ke bulan ke pasar Ramadan ni, maksudnya kita kena dah ambil menu apa yang nak. Setiap orang tidak boleh melebihi pada 2 pilihan kuih. Dan tidak ada dedicated kuih for each other. Kena share, everything share. Sebab kita ramai kan, so kita tak boleh issue setiap orang satu menu, tak boleh. Dia kena share. Tidak ada one to one. Saya biasa dalam RM15 ke RM20 lah. Saya datang sini dengan anak-anak sekali. Jadi saya memang dah bagi siap-siap doang. Kalau you nak lebih, you tambah sendirilah. Okey, tapi kebiasaannya dia ikut apa yang saya nasihatkanlah berdasarkan kepada bajet yang saya beritahulah kepada dia orang. Rata-rata juga berkongsi hanya makan di luar pada hari Minggu sahaja dan tumpukan untuk makan bersama keluarga di rumah dan masak sendiri. Cara itu lebih jimat dan menguntungkan berbanding berbuka di restoran maupun hotel. Rancang perbelanjaan sepanjang Ramadan. Pastikan kita tahu berapa peruntukan agar kita mempunyai panduan dan tidak tersasar. Jadi kita tidaklah terlebih menggunakan wang hanya untuk membeli makanan semata-mata. Suzila Idayu Yaakob, Bijak Belanja.